Jakarta Pusat tidak semata berada di tengah Jakarta secara geografis, tapi juga menjadi pusat dari beragam aktivitas. Bukan hanya sekedar kota modern, namun lebih dari itu, merupakan pusat kebudayaan dan sejarah. Sebagai pusat kota metropolitan, Jakarta Pusat dikelilingi beragam etnis, suku, agama, dan kelas ekonomi warganya. Kebinekaan ini membuat kami berkolaborasi untuk terus memajukan kota Jakarta Pusat. Kemajuan kota Jakarta Pusat bukan hanya dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan tinggi, namun dalam hal lingkungan, budaya, dan peran aktif semua elemen warganya, termasuk salah satunya kaum perempuan yang ikut andil dalam menjaga lingkungan dan melestarikan budaya. Untuk melahirkan generasi muda yang aktif dan mandiri, para ibu juga tak pernah lelah untuk terus memberi teladan yang terbaik. Salah satu tujuan pembangunan Indonesia itu kan memang kesetaraan ya. Nah, kesetaraan itu kita bisa setara kalau perempuan juga menunjukkan kualitasnya. Sehingga saya mengajak semua para perempuan untuk membawa diri untuk lebih baik gitu ya, berkualitas, menjadi perempuan yang ayo sekolah, cari ilmu yang banyak gitu ya, baca buku gitu ya, sehingga kita bisa setara dengan laki-laki. Melanjutkan semangat perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya, Dekranasda Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Forsi menggelar rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah memiliki fokus pada pembinaan seni kerajinan sebagai warisan budaya bangsa untuk memajukan perekonomian. Sedangkan Forsi atau Forum of Small Medium Economics Afrika ASEAN merupakan forum antara pemerintah yang bertujuan untuk memanfaatkan ekonomi kecil dan menengah antara negara di Afrika dan ASEAN untuk membangun aliansi ke beragam pasar dari berbagai belahan dunia. Sejalan dengan tujuan yang sama dari dua lembaga ini, Dekranasda Kota Jakarta Pusat dan Forsi sepakat berkolaborasi untuk mengangkat kearifan lokal dan meningkatkan kreativitas wanita agar mengurangi masalah ekonomi yang masih menjadi isu penting terlebih karena dampak pandemi COVID-19. Rangkaian acara yang sudah diselenggarakan menjelang puncak acara pada 22 Desember diantaranya adalah Hairstyle Training. Selain itu, Dekranasda dan Forsi juga telah menggelar workshop kriya kain Jakarta Pusat yaitu kain ikat serut menteng. Puncak acara yang bertemakan surga di telapak kaki ibu akan diselenggarakan pada Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Rangkaian acara terdapat aksi menanam pohon, pagelaran batik Betawi, menikmati kuliner Jakarta Pusat, serta pameran kerajinan dan UMKM binaan Dekranasda Jakarta Pusat. Kegiatan ini akan dilangsungkan di Taman Sumenep, Jakarta Pusat. Pemilihan tempat ini bukan tanpa alasan, yakni untuk menjadikan taman kota sebagai ruang ketiga, tempat di mana warga kota bisa saling berinteraksi dan berkreasi. Kami tunggu kedatanganmu.